السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمد نبي الرحمات وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة. فرمان الله yang bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia. Di dalam Quran itu keterangan-keterangan daripada petunjuk dan membezakan di antara perkara yang betul dan perkara yang salah. Maka sesiapa kalangan kamu yang menyaksikan Ramadan dan berada di bulan Ramadan, hendaklah berpuasa. Dan sesiapa yang sakit ataupun keuduran, bermusafir, berjalan jauh, dibenarkan kepadanya meninggalkan puasa. Hendaklah dia menggantikannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan kepada kamu dan Allah tidak menghendaki kepayahan kepada kamu. Kamu hendaklah menyempurnakan ibadat puasa itu dan kamu bertakbir membesarkan Allah supaya kamu menyatakan syukur di atas nikmat yang diberi kepada kamu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan aku, yakni Allah, beritahu kepada mereka aku sangat dekat kepada mereka. Aku memperkenankan doa sesiapa yang berdoa. Mereka hendaklah menyahut seruanku. Dan berdoa, percaya kepadaku supaya mereka termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang dihormati pengerusi majlis, yang dihormati Datuk Haji Mustafa Ali, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAH Pusat, Datuk Haji Wan Muntali Embung, Ahli Jawatan Kuasa PAH Pusat, Al-Fadhil Ustaz Wan Syukari, yang Ketua PAH Kawasan, Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Wahid, Yang Berhormat Datuk Tengku Hassan, semua pemimpin-pemimpin kawasan, hadirin hadirat, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah,
kita berada di bulan Ramadan. Bulan kita menjadi dhif, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidangkan dengan makanan roh, makanan jasad, makanan akal dan makanan harta benda. Di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadat puasa dan ibadat-ibadat yang lain untuk mengisi jasad kita, tubuh badan kita dengan makanan yang berkat dan merehatkan tubuh badan dengan puasa, untuk mengisi roh kita dengan keimanan, pahala dan kelebihan, mengisi akal kita dengan ilmu dan mengambil peluang membelanjakan harta benda rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala menjadikan manusia sejenis makhluk yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, berbeza dengan malaikat, berbeza dengan binatang, berbeza dengan batu dan kayu, bukit buka dan gunung ganang. Kerana pada diri manusia ini bukan sahaja ada tubuh badan yang hidup, memerlukan makan minum, ada hawa nafsu, manusia juga ada akal, membezakan manusia dengan binatang. Manusia juga ada roh, percaya kepada ketuhanan alam rohani. Manusia juga diberi kebolehan mencari harta dengan sifat-sifat dan keistimewaan yang ada pada manusia ini, maka Allah menugaskan manusia berada di atas muka bumi untuk menjalankan tugas beribadat, menjalankan tugas memakmurkan bumi menggunakan hasil-hasilnya, menjalankan tugas mentadbir dan mengurus perkara yang tidak boleh dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala mengesah di dalam Al-Quranul Karim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yubsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi satu makhluk, iaitu makhluk manusia yang akan bertugas dengan tugas yang dinamakan khilafah, mentadbir dan memakmurkan bumi. Lalu malaikat berkata, wahai Tuhan, padahal kami bertasbih memuji memujamu, makhluk yang sangat taat kepadamu, mengapa tak suruh kami bertugas di bumi? Tuhan menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kamu malaikat tidak boleh, kerana kamu adalah makhluk rohani. Di alam roh sahaja, tidak ada jasad. Tidak sebagaimana makhluk manusia yang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang dan segala isi yang ada di dalamnya, supaya mereka bersedia untuk menerima kewajipan yang dinamakan amanah, iaitulah kewajipan melaksanakan perintah Allah bagi memakmurkan di bumi ini. Tiba-tiba langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang tidak sanggup. Bila Allah menyatakan, barang siapa yang menunaikannya dengan betul, selepas mati masuk syurga.
Barang siapa yang tak menunaikannya atau menunaikan dengan tak betul, lepas mati jaga, dihumban ke dalam neraka. Menyebabkan langit, bumi, bukit, bukau enggan, tidak bersedia. Namun manusia bersedia untuk memikulnya. Manusia itu sangat zahil, sangat jahil, lagi sangat zalim. Kecuali mereka yang dibimbing oleh Allah, yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Pengikut nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah taala memulakan manusia yang pertama dengan Nabi Adam alaihi salam, dengan ajaran Islam. Islam adalah agama asal bagi manusia. Agama langit dan bumi. Bukan sebagaimana kenyataan yang dibuat oleh ahli-ahli sejarah barat yang jahil, yang bebal, mengatakan manusia bermula dengan zaman batu, agama batu, barulah ulama agama kitab. Itu ajaran salah. Quran mengatakan Islam adalah ajaran asal kebermanusia yang bermula dengan Adam, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugasnya. Kerana Adam dan zuriat keturunannya ada jasad, ada ruh, ada akal, dan mengumpulkan harta, maka Allah taala melatih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat di akhir zaman sebelum dihancurkan dunia ini dengan berlakunya kiamat. Setelah Allah memberi sedikit ilmu kepada manusia, sains dan teknologi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak diberi kepada kamu daripada ilmu malaikat sedikit saja. Dengan ilmu yang sedikit itu, manusia boleh mencipta alat-alat yang canggih, boleh bergerak ke sana kemari dengan kapal terbang yang laju, yang besar, boleh dimuat dengan ramai, menggunakan alat-alat perhubungan, bukan saja telefon, internet, sehingga maklumat di seluruh dunia dapat dikumpulkan dalam masa yang cepat. Maka cukup bagi akhir zaman ini dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk. Kitab mukjizat menerangkan ketuhanan, menerangkan ibadat, menerangkan politik, menerangkan ekonomi, menerangkan undang-undang perlembagaan, undang-undang segala cabang-cabangnya, undang-undang dalam negara dan undang-undang antarabangsa, menerangkan segala-galanya. Itulah kitab suci Al-Quranul Karim. Dan Allah taala melatih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendidik diri mereka di bulan Ramadan. Mendidik roh, mendidik jasad, mendidik akal, dan mendidik harta-harta benda mereka. Dididik roh mereka supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kerana percaya Allah taala itu Maha Rahmat, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Adil. Tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Dengan Allah taala didik kita supaya meninggalkan makan minum. Padahal makan minum ini rukun bagi hidup. Wajib kena makan, bagi wajib kena minum. Kalau tak makan tak minum, jadi mati. Kalau mati kerana tak makan tak minum, berdosa. Tapi Allah taala suruh kita jangan makan, jangan minum waktu siang hari. Tak sampai tangga mati. Dengan sebab tak makan, tak minum, puasa, tak mati. Cuma lapar, cuma letih. Untuk mendidik, mengajar roh kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah taala. Percaya pada Allah taala. Patuh pada hukum dia, walaupun hukum itu jangan makan, jangan minum, sangat penting. Untuk melahirkan sifat memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita memperhambakan diri dengan semua perintah yang ada di dalam Quran. Kerana kita kena sedar kita adalah makhluk dan hamba kepada Tuhan. Kita tak ada kalau Tuhan tidak menjadikan kita.
Semua kehidupan kita diberi oleh Tuhan. Setiap detik, setiap denyut jantung, degup jantung, denyut nadi adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Di masa jaga dan tidur, udara yang kita bernafas dengannya, semuanya dia beri oleh Allah Ta'ala. Mata dapat melihat, mulut boleh bercakap, telinga boleh mendengar, boleh bergerak. Semuanya diberi oleh Allah Ta'ala. Termasuklah makan minum kita, dia beri oleh Allah Ta'ala. Ahli-ahli sains yang bijak mana sekalipun tak boleh mencipta sebiji beras, tak boleh mencipta sebiji gandum, tak boleh mencipta air, tak boleh cipta makanan. Walaupun boleh buat piti, boleh buat piti, boleh buat macam-macam benda, tapi tak boleh buat bahan-bahan makanan, tak boleh buat bahan-bahan pakaian. Dengan sendirinya ini pemberian daripada Allah. Ibadat puasa mengajar kita mengabdikan diri kepada Allah, melahirkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan ibadat puasa di samping ibadat-ibadat yang lain. Dan puasa ini juga untuk membina kekuatan jasad, merehatkan perut, merehatkan mulut yang mengunyak, merehatkan anggota-anggota yang mengisar makanan. Dalam masa sebulan direhatkan sekejap untuk membina kekuatan sepanjang hayat yang panjang. Direhatkan sekejap mengandungi hikmat di mana pakar-pakar kejadian manusia dan pakar-pakar perubatan mengakui puasa sangat penting bagi kesihatan manusia. Sehingga nak dia bedah seseorang di hospital, doktor suruh puasa. Nak dia cek seseorang di hospital, suruh puasa dulu. Suruh puasa dulu. Untuk membuat muhasabah terhadap kesihatan, kena puasa dulu. Puasa adalah untuk menguat dan membina jasad kita, membina rohani, membina sifat-sifat yang mulia. Dengan kita berpuasa, kita berlapar sekejap waktu siang hari, bila berbuka sangat gembira, sangat suka. Kita menyedari betapa nikmatnya kenyang, nikmatnya makan, nikmatnya minum air. Kita tidak akan reti nikmat kenyang dan menderitanya lapar sekiranya kita tidak berpuasa. Puasa mengajar kita menjadi orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala, bersyukur pada siapa sahaja, dan menjadi orang yang sabar menghadapi ujian dalam kehidupan ini, dan mengajar kita supaya bersimpati kepada orang lain. Ingat pada mereka yang lapar, mereka yang dahaga, mereka yang tak ada makanan, termasuklah mereka yang tak ada pakaian. Puasa mengajar kita menderma, mengajar kita bersedekah, mengajar kita melakukan ibadat harta. Bukan sahaja harta untuk berbuka puasa, termasuklah untuk menyumbang kepada mereka yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Maka Allah Ta'ala pilih ibadat puasa melatih menggunakan jasad, menggunakan roh, menggunakan akal, menggunakan harta benda, benar-benar melatih diri kita, mengajar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala mengatakan puasa untuk melahirkan sifat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang di zaman dahulu, umat zaman dahulu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa pada beberapa hari yang dikira. Bertakwa ialah orang yang patuh pada Allah Ta'ala, di mana takwa inilah yang menjadi ukuran nilai harga diri manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harga diri manusia bukan dengan sebab pangkat, bukan dengan sebab harta banyak, bukan dengan sebab dia tahu pada orang lain, bukan dengan sebab rupa paras, bukan dengan sebab warna kulit, bukan dengan sebab baka dan keturunan. Penentuan harga diri manusia ialah kepatuhan kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu,
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, bersuku kaum, supaya kamu berkenalan, berhubung di antara satu sama lain. Dan yang paling mulia kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa, yang paling patuh kepada perintah Allah. Dan Allah itu Maha mengetahui berkenaan dengan diri kamu, dan Maha mengetahui berkenaan dengan urusan kamu, berkenaan diri kamu. Mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, mana pakaian yang berakhlak, yang bersopan, mana perkara yang baik, mana perkara yang jahat, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala mengatur urusannya dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan Ramadan. Allah Ta'ala juga tahu berkenaan dengan urusan-urusan perkara yang lain secara umum yang berkait dengan politik, ekonomi, pentadbiran dan segala-galanya. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Taqwa adalah sifat yang menentukan harga diri manusia, dengan sejauh mana dia patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Dan kita melihat sendiri bagaimana dalam dunia hari ini berlakunya kekacauan, berlakunya cuaca yang tidak menentu, tersebarnya berbagai-bagai penyakit, berbagai-bagai kemusnahan dalam kehidupan manusia, puncanya kerana manusia tak ikut cara peraturan yang diarahkan oleh Tuhan yang menjadikan dia, yang menciptakan dia. Dia buat peraturan sendiri, dia reka sendiri. Macam kita beli kereta lah. Kalau pengeluar kereta tu kereta petrol, kata kena pakai minyak petrol, mesti petrol. Kalau kereta yang keluar yang mengeluar tu kata diesel, diesel, sila kita ubah. Yang petrol pakai diesel, yang diesel pakai petrol, atau buah air, rosak kereta itu. Begitulah manusia yang dijadikan oleh Allah, kena ikut Tuhan yang menjadikan manusia, menjadikan alam ini. Jangan buat peraturan sendiri, reka sendiri. Kalau reka sendiri jadi punah. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan, kerosakan di darat dan di laut dengan sebab kerja yang dibuat oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka balik kepada Allah dengan sedar dan insaf. Ibadat puasa mengajar kita menjadi orang yang sedar dan insaf, tunduk kepada Allah, menjadi hamba yang patuh kepada Allah. Kalau kita sanggup lapar, sanggup dahaga kerana perintah Allah, begitulah kita kena ikut perintah Allah selepas puasa dalam semua urusan kita. Cukup sekadar itu, dan marilah kita mengambil peluang waktu diperkenankan doa, diterima permintaan waktu kita berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan nuwafi ni'amahu wa yukafiku mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azim sultanik. Ya Arhamar Rahimin, ya Hakim, ya Karim, ya Ahad, ya Samad, ya Hayy, ya Qayyum, ya Jalal wal Ikram. Allahumma antal wahidul ahad al fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Maqsud, ya Dzal Karam wal Jud. Subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bismikal azam wa bi kalimatikat tamma. Allahumma taqabbal minna siyamana wa amalana tamma wa ighfir lana dhunubana 'amma kabiraha wa saghiraha, 'azimaha wa haqiraha, zahiraha wa batinaha, 'alanaha wa sirraha, wa dhunub abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ahibbaina fillah wa jami'al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alna min at-tawabin waj'alna min al-mutatahhirin
waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkihha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih ad-dajjal wa min al-fitani ma zahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala alqawmil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmiz zalimin wa najjina birahmatika min alqawmil kafirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.